Okey. Rutin biasa hari-hari pergi kedai bawa barang COD eh. Tapi hari ni aku rajin sikit. Okey, sebab aku baru beli GoPro baru. Aku nak bawa korang pergi selam. Dekat mana selam dekat KL ni? Let's go. Bring that ass back like a boom 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 boom. Okey. Lagi tengok keadaan sekawan-sekawan yang kat kedai. Okey. Round 2. Hidden. Okey, sekarang aku nak ajak Afiq pergi. Aku rasa dah siap lah ni. Inilah Afiq Bandlove guys. Shout out to Afiq Bandlove. Dia dah siap lah. Okay. Bangun sial. Lambat. Buat apa lah. Kalian tidur lagi? Kita orang tidur lagi. Kedai buka pukul 2, 2-2. Ush. Tak boleh lah gang. Sunyi eh belakang. Gelap. Okay. Let's go. Kita thrifting. Kita depan makan tengah hari gang. Aku dah plan dah dengan Afiq. Aku ingat nak pergi Second Street Damansara dulu. Sebab JBR aku kata nak pergi panas tu. Tapi tu lah, tengok nanti kalau aku sempat aku pergi JBR. Tapi aku pergi Second Street dulu. Damansara OU eh. Bandar utama. Bandar utama. Aku tak nak pergi tu. First time aku nak pergi. Tengok lah barang dia harga okey ke tak okey. Okey, sampai jauh siut. Second Street OU. OU pula bandar utama. Okey, dah sampai. First time aku sampai sini. Geng-geng lain selam sini lah. Okay, straight. Okay. Apa yang penting, pakai mask dulu. Sejahtera dulu, bosku. Kita tengok apa ada. Yes bro. Harga dia sikit-sikit spicy. Macam beli baru. Okay, pressure eh. RM90. Okay. Nanti kita tengok apa dapat ke apa ke.
Murah ke? 140. Rikshaw ni. Anak aku running. Tengok barang luxury ni. Kalau kat Japan, dalam kaca ni barang-barang luxury lah. Kita tengok barang apa ada. Kat Japan pun macam ni lah dia buat. Okay, habis lah. Kejap lah tu. Harga bagi aku, aku baru untuk korang buat pakai. Okay lah, untuk korang buat pakai. Tapi kalau untuk selam jual balik, susah sikit lah sebab harga dia pricey sikit. Okay, itu je aku boleh bagi. Tapi aku dapat cap tadi, okay lah, dikis tu. Cap dikis tu. Lepas tu Afiq tadi dia dapat stusi. Alright, boleh lah. Walaupun harga ni, dia dah suka nak buat macam ni lah. So, kita pergi kedai Wan lah. A few moments later. Okay. Lawan, kau kat kedai lagi ke? Lagi korang makan je. Tak tak, Aziz makan dekat kedai ya. Dekat ada kedai? Dekat dalam kedai lah. Kita makan dekat dalam kedai ya. Ha, aku dalam 20 minit sampai lah. Kalau tak, tak, kalau kau dah makan nanti aku jumpa kedai lah, aku ikut location kau. Ha, boleh lah. Ha, okay Wan, jumpa anda Wan. Okay geng, aku pun dah satu kedai cukup lah. Aku ingat lagi dua kedai ni dengan Afiq. Satu kedai cukup. Kita pergi melawat kedai Wan. Wan pun nak reopening kedai dia bulan 10 ni. Dia tengah set up kedai dia. Aku pun nak tengok dia set up apa, buat-buat busy dia tu. Kau tengok dia kan, aku call dia ni. So kita jumpa, kita pergi ke rumah Wan kita tengok. Okay, sampai geng. Syak alam. Okay, kedai Wan ni konsep dia unik sikit. Ha, sebab apa unik, dia jenis tak nak sewa kedai, dia sewa rumah tau. Dia buat kedai dalam rumah. Okay, dia sewa satu rumah. Okay, kau nak tengok macam mana bentuk kedai dia. Dia sewa corner lot. Lawa. Dah bising lah, dah riuh lah. Okay, dia patuh depan dia. Sheesh. To the universe. Wan, kau ke bawah siap Wan? Yeah, do big. Hey, sheesh big. Sheesh big. Hey, baik Wan. Artis bodoh. Hei, artis bodoh. Ini set-set artis ni. Hei. Bang. Kecoh siar dia. Bang. Ini artis sampai luar ni. Hei, artis. Aku, oh. Okay, Assalamualaikum. Alam. Buka kasut. Buka kasut. Nanti opening baru tak buka sebab kita buka. Dia selam tak ada barang kat ni, dia selam sini lah. Ni tak ada barang ni. Mesti ada barang ni. Kau ni bang, tak apa dah?
Boleh buat? Eh, boleh tengok depan ni sial. Muka sikit minyak ah. Nampak hasil lah, nampak hasil. Jadi apa belacan tu? Apa kepala? Tak jadi apa. Oh, ni bilik aku eh? Ni bilik macam bilik perempuan lah. Bilik perempuan. Para perempuan? Bapak perempuan dengan uji session dekat bilik ni. Betul dah. Perempuan, perempuan ni je. Oh. Tak, perempuan semua. Atas buat cakap dia nak buat tempat untuk live. Okay, untuk meeting, simpan stok. Oh, style lah. Kita punya storage rack. Oh, ni storage rack. Dua ni. Storage semua. Storage. Bilik eh. Basic eh. Oh, ni dah naik ni. Ni dah naik. Kalau kau tak akan lakut. Aku lepak kan. Udah kena memanjat, geng. Dah kena memanjat. Bersiap lagi ni. Tak, tak patah ke? Tak. Ini tempat nanti petang-petang santai-santai lah. Ini tempat itu kita ambil gambar kat sini lah. Sheesh. Ni Wan nak buat event nanti. Memang style lah. Belum buka lagi, geng. Tadi aku laku rekod tadi. Aduh, dah pecah. Rekod ni baik ni. Nanti aku rasa Wan dia kena buat something kat sini lah. Dia keluarkan cermin ni, dia buat pintu lah. Oh. Aduh. Alright guys, korang jangan lupa datang ke kedai kita orang dekat U11 Bukit Bandar Shah Alam, opening 1st of October. Ah, make sure korang datang. Siapa yang viewer dekat apa Thrift Garage punya YouTube, korang boleh datang, boleh follow IG kita orang k.e.a.i dekat IG, korang boleh search, korang boleh follow. And Shopee boleh follow kedai underscore Shah Alam. Okay, see you guys there. Ciao. Sampai situ je vlog kali ni. Jumpa lagi next episode. Okay. Jangan lupa subscribe, comment, like this video. Kalau rasa bosan tu, sorry lah. Tapi aku rasa okay je kot kan. Vlog seharian, okay. Keluar tengah hari. Dah petang kan ni, baru nak balik.
Thank you for watching. Okay, jangan lupa datang kedai. Bye.